Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bismillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan hadis kelima dari bab al-mujahadah, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau berkata, menceritakan tentang mujahadah, perjuangan yang dilakukan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah, di mana Aisyah bercerita tentang apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir di bulan Ramadhan, di mana Aisyah berkata radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zara. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya ini merupakan kebiasaan beliau, kebiasaan beliau setiap Ramadhan, kebiasaan beliau setiap tahunnya, apabila telah masuk al-ashru, telah masuk 10, maksudnya adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadhan, apa yang beliau lakukan dalam mujahadah beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ahyal lain, maka beliau hidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dengan salat, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala, demi untuk mengejar keutamaan Lailatul Qadar. Bahkan beliau ayqadha ahlahu, beliau juga membangunkan istri-istri beliau. Wa jadda, dan beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, dan sebagaimana disebutkan pada hadis sebelumnya, beliau salat malam sampai kaki beliau bengkak karena begitu panjangnya. Jadi 10 terakhir di bulan Ramadhan beliau tidak tidur. Beliau terus beribadah kepada Allah tabaraka wa taala dan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Wa syaddal mi'zara, dan beliau juga menguatkan ikatan sarung beliau alaihi salatu wassalam. Di mana sebagian ulama menyebutkan bahwa syaddal mi'zar di sini adalah kinayah bahwa beliau meninggalkan istri-istri beliau, artinya tidak berhubungan di 10 terakhir di bulan Ramadhan dengan istri-istri beliau. Namun sebagian para ulama mengatakan syaddal mi'zar, ya, syaddal mi'zar di sini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, makna yang lain al-murad tashmiruhu lil ibadah. Di mana yang dimaksud dengan beliau mengencangkan ikatan sarung beliau, maksudnya beliau benar-benar bersungguh-sungguh
dalam beribadah kepada Allah. Kalau di negeri kita biasanya menyingsingkan lengan baju, ya, menyingsingkan lengan baju. Maknanya apa? Maknanya bersungguh-sungguh, betul-betul bersemangat untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apalagi di 10 terakhir di bulan Ramadhan, beliau i'tikaf. Beliau i'tikaf. Dan tentunya i'tikaf, salah satu di antara larangannya adalah berhubungan suami istri. Ya, jadi ini yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha tentang mujahadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah tabaraka taala di 10 terakhir di bulan Ramadhan. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan masuk hadis yang ke-6 dari bab al-mujahadah. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'ifi wa fi kullin khair. Wa fi kullin khair. Beliau bersabda, seorang mukmin yang kuat, al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu ila Allah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala dari seorang mukmin yang dhaif, yang lemah. Wa fi kullin khair. Namun keduanya tetap memiliki kebaikan. Keduanya tetap memiliki kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Bersemangatlah engkau untuk melakukan perkara yang mendatangkan manfaat kepadamu. Wasta'in billah, dan jangan lupa senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Wa la ta'jaz, dan jangan kamu lemah. Jangan kamu lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha, walakin qul qaddar Allah wa ma syaa'a fa'al fa inna law taftahu 'amala syaitan. Jika engkau tertimpa satu musibah, tertimpa satu musibah, artinya apa yang kau inginkan tidak tercapai, apa yang kau usahakan tidak kau dapatkan, gagal dalam usaha yang kau lakukan, fala taqul, maka jangan engkau berkata law anni fa'altu kana kada wa kada. Ya, jika seandainya aku melakukan ini dan ini, maka niscaya akan terjadi ini dan ini. Ya, artinya kalau seandainya ditimpa musibah, jangan pernah mengatakan kalau seandainya aku tidak melakukan ini, maka musibah ini tidak akan menimpaku. Dan kalau seandainya gagal dalam sebuah usaha, maka jangan sampai engkau mengatakan jika seandainya aku melakukan alternatif yang itu dan ini, maka niscaya kegagalan ini tidak akan menghampiriku. Jangan katakan ini, akan tapi ucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ya, ini semua sudah merupakan takdir yang telah ditentukan oleh Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Karena fa inna law, karena ucapan jika seandainya dalam perkara yang sudah terjadi, artinya perkara yang sudah terlalu, kemudian kita berkata jika seandainya aku tidak melakukan, jika seandainya aku melakukan, sebuah penyesalan yang mungkin terucap dengan lisan kita, maka kalimat seandainya ini, kata Rasulullah, taftah amal syaitan, ini akan membuka pintu apa? Pintu syaitan, akan membuka celah syaitan, akan membuka jalan syaitan menggoda kita. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, hadis yang mulia ini merupakan hadis yang sangat penting untuk direnungkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam kehidupan ini. Karena Imam Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab al-mujahadah, dalam bab usaha dan perjuangan. Karena kehidupan seorang muslim
dalam kehidupan dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya perjuangan, hanya usaha. Dan hadis ini baik untuk jadikan sebagai acuan dalam membimbing seorang muslim dalam mengarungi kehidupan yang hakikatnya adalah sebuah perjuangan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kalimat yang pertama, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minil dha'ifi wa fi kullin khairun. Mukmin yang kuat jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah, sekalipun kedua-duanya memiliki kebaikan. Para ulama rahimahullahu taala mengatakan bahwa ini maksud dengan kuat dan lemahnya dalam kepribadian seorang mukmin di sini adalah pendapat yang pertama mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, kuat dan lemah di sini berkaitan dengan iman. Bukan jasmani. Ya, jadi bukan jasmani ya. Guys, setelah taklim besok jangan antum apa? Latihan gym. Jangan. Ya, karena ini tidak dimaksud dalam hadis. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sedang berbicara bahwa seorang mukmin yang punya otot besar itu jauh lebih baik daripada seorang mukmin yang punya otot kecil. Bukan ini maksudnya. Jadi tatkala kita membaca di sini jangan kemudian kita pegang lengan kita masing-masing, wah kamu lemah, saya lebih kuat. Bukan ini maksudnya. Ya. Jadi pendapat yang pertama dari pendapat para ulama, kuat dan lemahnya berkaitan dengan iman. Karena sebagaimana kita maklumi iman itu bertingkat-tingkat. Jadi mukmin yang imannya kuat lebih kuat, lebih dicintai, yang imannya lebih kuat ini lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang imannya lemah. Sekalipun yang lemah juga ada sisi kebaikannya. Ini yang dijelaskan Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Karena para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, iman apabila kuat maka ini yang akan mendorong seorang mujahadah dalam hidup. Yang mendorong kita untuk banyak beribadah, yang mendorong kita bertahan dalam melakukan ketaatan kepada Allah, mendorong kita untuk bertahan dalam meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah adalah iman. Sekalipun mukmin yang imannya lemah kadangkala kalah dalam perjuangan, tapi tetap ada sisi apa? Kebaikan. Jadi jangan sampai dipahami, ya Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan demikian, jangan sampai dipahami bahwa seorang beriman yang imannya lemah itu enggak ada kebaikan sama sekali. Sekalipun imannya lemah, tetap di dalam dirinya itu banyak terdapat kebaikan. Karena seorang mukmin sekalipun imannya lemah jauh lebih baik dari seorang yang tidak beriman. Sekalipun dalam pandangan manusia adalah manusia yang paling baik. Karena iman itu merupakan sesuatu yang sangat bernilai di sisi Allah Taala. Ya, maka sebagian para ulama mengatakan bahwa selemah-lemahnya iman seorang yang beriman, ya, sehingga ia melakukan mungkin kejahatan, melakukan sebuah kesalahan dibandingkan dengan orang yang tidak punya iman. Artinya orang kafir yang beriman ini jauh lebih baik. Namun pembahasan seperti ini bukan untuk memotivasi seorang yang lemah iman agar terus melakukan maksiat, tidak. Tapi kita sedang membandingkan antara orang yang punya iman walaupun mungkin imannya sebesar dzarrah dengan seorang manusia yang dianggap baik oleh manusia tapi tidak punya iman. Tapi bukan berarti seorang mukmin kita motivasi terus untuk melakukan maksiat, bukan. Kita sedang menjelaskan status dua orang, yang satu punya iman yang sangat lemah dan yang satu sama sekali tidak punya iman. Karena iman, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, adalah jaminan keselamatan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kita semua paham, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa kelak akan dikeluarkan dari neraka seorang hamba yang di hatinya ada iman walaupun hanya sebesar zarrah. Ini iman. Sehingga hadis ini mengatakan wa fi kullin khair, kedua-duanya tetap memiliki kebaikan. Ya, ini Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan agar dipahami, agar seorang itu tidak salah paham. Jangan sampai orang menganggap orang yang beriman yang lemah imannya itu sama sekali tidak ada kebaikan. Dan ini boleh contohkan banyak
beberapa contoh dari Al-Qur'an, seperti misalnya tatkala Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 78 dan 79 yang bercerita tentang Nabi Allah yang mulia Daud alaihi salam dan Nabi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mulia anaknya Sulaiman bin Daud alaihi assalatu wassalam, di mana ada sebuah kasus yang terjadi di zaman mereka berdua. Ada dua orang, di mana yang pertama berkata bahwa temanku ini, saudaraku ini, sahabatku ini punya 99 ekor kambing. Punya 99 ekor kambing. Waliya na'jatun wahidah. Dan aku hanya punya satu ekor kambing. Faqala akfilniha wa 'azzani fil khitab. Kemudian temanku ini meminta satu ekor kambingku ini. Dia punya berapa? 99. Aku cuma punya satu. Kemudian dia minta kambingku yang satu ekor ini. Kemudian dia mengalahkanku dalam perdebatan. Ini bagaimana wahai Nabi Allah Daud? Maka Nabi Allah Daud alaihi salam mengatakan laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'aji. Sesungguhnya temanmu yang meminta satu ekor kambingmu itu telah menzalimimu. Kenapa? Karena dia sebenarnya sudah punya berapa? 99. Apa pula hak dia untuk meminta satu ekor kambing yang kau punya? Maka di sini Nabi Daud alaihi salatu wasalam salah dalam memutuskan sebuah keputusan dalam perselisihan yang terjadi saat itu. Karena Nabi Daud alaihi salatu wasalam hanya mendengar sepihak saja. Ya, kalau sepihak ya bisa saja memutuskan yang benar itu kamu, yang salah adalah lawanmu. Tapi seharusnya pihak kedua juga harus didengar. Fafahamnaha Sulaiman. Maka kami berikan pemahaman terkait dengan keputusan yang benar pada kasus tersebut kepada Nabi Allah Sulaiman, anak Nabi Daud. Ya, Nabi Sulaiman bertanya kepada pihak kedua, apa cerita masalahnya? Kiranya satu ekor kambing itu adalah kambing yang dipinjamkan oleh pemilik 99 kambing kepada temannya. Salah tidak kalau barang yang dia pinjamkan dia ambil lagi? Hak dia. Kenapa engkau menahan barang teman? Masalahnya bukan punya 99 kok serakah dan sebagainya. Masalahnya satu ekor ini juga punya dia. Allah beri pemahaman kepada Nabi Sulaiman. Sehingga Allah Tabaraka wa Taala tutup cerita ini dengan firman-Nya wa kullan ataina hukman wa ilma. Dan kedua-duanya, yakni Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, telah kami berikan dari sisi kami hukum dan ilmu, yakni keadilan, pemahaman dari sisi kami. Artinya, jangan sampai ada orang berpikiran setelah mendengar cerita ini, kiranya Nabi Daud adalah nabi yang tidak memiliki ilmu. Ya, Nabi Daud adalah nabi yang tidak memiliki keputusan yang bijak. Allah mengingatkan wa kullan ataina hukma wa ilma. Begitu juga dalam sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini, mukmin yang kuat dari sisi iman jauh lebih baik daripada mukmin yang lemah dari sisi keimanannya. Akan tetapi kedua-duanya tetap memiliki apa? Kebaikan. Ini makna yang pertama atau syarah hadis yang pertama disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Sebagian ulama mengatakan kuat dan lemah di sini berkaitan dengan tekad kejiwaan. Dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, begitu juga sebagaimana iman, maka tekad seorang dalam melakukan sesuatu antara satu dengan yang lainnya ini berbeda. Ada orang yang punya tekad kuat sehingga menjadi orang yang lain dikatakan pemberani, berani menanggung risiko. Ada orang yang gak berani nanggung risiko. Berhitung-hitungan kayaknya kemungkinan besar ini keberhasilannya 50-50. Itu aja udah gak berani dia. Apalagi kemungkinan berhasilnya 40%. Makin mundur dia. Jadi dari sisi kejiwaan itu berbeda-beda antar orang beriman. Ya, maka sebagian ulama mengatakan kuat dan lemah di sini dari sisi tekad. Ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah.
Jadi seorang yang beriman itu ada yang punya hati kuat, pemberani, siap menghadapi risiko apapun selama itu adalah ketaatan kepada Allah. Tapi ada yang lemah. Ya, ini syarah yang kedua. Kan tapi setelah kita perhatikan dan kita renungkan, sebenarnya tekad kemauan untuk melakukan sebuah kebaikan baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat itu tidak lepas sebenarnya dari sisi keimanan. Tidak lepas dari sisi keimanan. Ya, karena kita lihat para sahabat-sahabat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tatkala iman mereka tinggi dan mereka adalah orang yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semangat mereka, perjuangan mereka untuk mengamalkan sebuah kebaikan baik untuk urusan dunia maupun untuk urusan akhirat itu tingginya luar biasa. Ya. Kalau kita belum mulai saja sudah lemah kan gitu. Apalagi ada kendala, semakin lemah. Tapi coba lihat para sahabat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan ibadah kepada Allah tabaraka taala. Karenanya para sahabat atau para ulama tatkala mensyarah kuat dan lemah dalam pembahasan ini, sama sekali mereka tidak mengatakan kuat lemah di sini berkaitan dengan jasmani, bukan badan. Karena betapa banyak orang yang kekar besar mampu mengangkat 1 ton, ada orang yang mengangkat 1 ton, ada mungkin ya. Tapi untuk melakukan sebuah ibadah yang ringan saja nggak mampu. Tapi betapa banyak orang yang masya Allah, ya, ringan, kurus, krempeng, kecil. Tapi kalau untuk ibadah seperti 1000 pasukan berkuda. Coba lihat Barak bin Malik radhiyallahu taala. Barak bin Malik. Nama yang sangat terkenal, Barak bin Malik. Sampai Umar berpesan kepada komandan-komandan perangnya, jangan pernah kalian angkat Barak bin Malik sebagai komandan satuan pasukan perang kalian, karena dia pemusnah. Jadi ada pasukan sayap kiri, pasukan sayap kanan, pasukan cadangan, biasanya itu dikomandoi oleh satu seorang komandan. Ya. Maka Umar mengatakan, jangan pernah kalian pilih untuk memimpin satuan perang walaupun kecil. Jangan pernah kalian memilih siapa? Barak bin Malik. Fa innahu mahlaka. Barak bin Malik ini penghancur, pemusnah. Artinya kalau dia berperang, dia enggak memikirkan keselamatan apa? Satuan pasukan perang yang dia pimpin, yang dia pikir bagaimana saya syahid. Ini enggak cocok jadi komandan. Ini cocoknya jadi pasukan. Karena seorang komandan itu harus berpikir bagaimana menang dalam pertempuran, bukan sekedar berpikir bagaimana semua kita syahid. Nah, insyaallah itu. Taktiknya harus benar-benar diperhitungkan. Kalau bisa pulang dengan selamat, ini yang harus diperkirakan oleh seorang komandan. Ya, bukan bagaimana kita semua mati. Oh, semua mati udah maju saja tanpa perhitungan. Yang penting perang. Ini salah. Ya. Yang penting salah. Harus ini sebuah jiwa yang berbeda-beda. Karena ada yang memang jiwanya itu jenderal, ada jiwanya kopral gitu. Ini berbeda-beda ya. Dan itu dimaklumi dalam kehidupan. Ada seorang memang jiwanya pemimpin, ada seorang memang jiwanya dipimpin. Ini subhanallah hibah yang Allah berikan kepada manusia. Karena kalau semuanya jiwanya pemimpin, siapa yang mau dipimpin? Hah? Kalau semuanya jiwanya dipimpin, siapa yang mau jadi pemimpin? Ini hibah pemberian Allah tabaraka taala. Karena kita lihat kehebatan-kehebatan orang dalam memimpin, kehebatan-kehebatan orang dalam mengarahkan, mengatur, itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Barak bin Malik radhiyallahu taala, ini memang jiwanya bukan jiwa komandan. Umar berpesan demikian dan subhanallah, beliau orang yang kecil dalam perang Yamamah. Silakan baca sejarah peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan pasukan Musaylam al-Kadzdzab, seorang nabi palsu, Musaylam al-Kadzdzab.
Di perang ini, tatkala pasukan Israel sudah berhasil dipukul mundur, mereka masuk benteng. Mereka masuk benteng. Kemudian benteng yang mereka tutup. Ini benteng yang sangat kuat, tidak bisa ditembus benteng ini. Sehingga para sahabat bingung, bagaimana caranya? Maka para bin Malik mengusulkan kepada pasukan, letakkan saya di turus itu tameng. Letakkan saya di tameng, kemudian angkat saya dengan tombak-tombak kalian. Jadi dibuat seperti apa ya bahasanya? Tameng, kemudian pancangkan dengan tombak, kemudian angkat saya, lemparkan saya ke dalam. Coba perhatikan. Saya akan berusaha untuk membuka pintu benteng ini tuh kalian. Maksudnya tidak bisa menembusnya, bagaimana caranya? Dipanjat tidak bisa, karena dipanas, yang manjat dipanah, yang ini dipanah. Maka para sahabat kemudian sepakat, karena orangnya tidak terlalu besar. Kalau orangnya 150 kilo, ini payah. Kecil orangnya. Maka mereka siapkan, kemudian mereka maju dengan tameng-tameng mereka, sampai pas di posisi benteng, mereka angkat dengan, dia duduk di atas tameng ini, dengan senjatanya, dia duduk kemudian lemparkan ke dalam sendirian. Di dalam sudah menunggu ribuan pedang. Sampai di dalam dia bertempur sendirian dan berhasil membuka pintu benteng. Tapi itu pun nggak syahid. Terluka parah, kemudian sehat lagi. Ya, karena Abu Bakar mengatakan radhiyallahu ta'ala, semakin kau kejar kematian di medan pertempuran, semakin jauh kematian darimu. Tapi semakin kamu takut-takut, semakin mati. Panah kesasar, mati. Coba Khalid bin Walid. Bertempur, akhirnya mati di atas ranting. Tapi beliau sedih sekali. Padahal dalam pertempuran, kadang-kadang beliau tidak pakai tameng, tidak pakai baju besi. Sampai pasukan mengatakan, ya Khalid, mundur. Tapi akhirnya juga tidak mati. Ya, di medan perang. Barra bin Malik, orang yang kecil seperti ini, dia mengatakan bahwa dalam satu pertempuran, dalam adu tanding, dia bisa membunuh puluhan dari pasukan kafir. Orang yang kecil orangnya. Jadi kekuatan itu sebenarnya tidak ditentukan oleh besar. Ya, iman, keberanian, mental. Ya, ada orang yang kecil itu kalah mental orang besar kalau bertemu dengan dia. Mobnya besar kan? Nah, gitu. Jadi ini subhanallah. Ini yang disabdakan oleh Nabi. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minin dhaif wa fi kullin khair. Ini takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Ada orang yang imannya luar biasa, ada orang yang semangatnya, mentalnya tinggi, keberaniannya luar biasa. Ada yang tidak seperti itu, tapi tetap selama dia muslim, kedua-duanya memiliki apa? Kebaikan. Maka berjuanglah punya apa? Iman yang tinggi, iman yang besar, dan berjuanglah untuk memiliki tekad yang besar dan kuat dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau sudah bertekad melakukan sebuah ibadah, sudah kesampingkan saja semuanya. Bismillah, maju. Berhasil atau tidak, serahkan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menetapkan berhasil atau tidak itu bukan kita, siapa? Allah Tabaraka wa ta'ala. Tapi tentunya harus pakai apa? Pertimbangan-pertimbangan yang baik dan benar. Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris, bersemangat. Bersemangatlah kamu untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan manfaat untukmu, dunia maupun akhirat." Bersemangat, ihris. Ihris artinya tamak. Asal maknanya tamak. Jadi setiap hari, setiap saat, lakukanlah semua perkara yang bisa mendatangkan manfaat untukmu, dunia dan akhirat. Ini istighlal waqt. Sebagaimana kita sebutkan pada hadis sebelumnya, dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengannya, nikmat sehat dan nikmat luang waktu. Jadi kita mesti
punya semangat yang kuat, tekad yang kuat untuk melakukan apapun yang bisa mendatangkan manfaat dunia dan akhirat. Jangan pernah ada waktu luang, jangan pernah ada waktu kosong. Berputarlah di dunia ini untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat seperti gasing. Makanya sahabat dulu sebagaimana kita nukilkan kemarin sangat benci kalau ada orang yang meletakkan tangannya di atas dagunya kemudian mengkhayal. Hanya sambil bertelekan di atas bantalnya, tidur tidak, ya tidur tidak, baca tidak, zikir tidak, murojaah tidak, dia hanya mengkhayal. Seandainya saya punya uang sekian, seandainya saya bisa ini dan ini, mengkhayal. Ya, tapi mengkhayal itu paling enak, mengkhayal kan? Ya, mengkhayal paling enak. Ini para ikhwan dan akhwat yang muliakan dan dirahmati Allah. Cuma yang kita sebutkan kemarin, dia tidur, kemudian menghayal seandainya saya punya madu, kemudian saya jual yang tadinya sekilo, kemudian saya ambil lagi, masya Allah ada pesanan 50 kilo, saya pesan lagi habis. Kemudian pesan lagi 150 kilo. Nah, terus dia menghayal, kemudian saya bisa beli mobil, saya bisa bangun rumah. Alhamdulillah ada akhwat yang cantik ingin saya nikahi. Terus menghayal. Akhirnya tiba-tiba bengkak kemarin dipukul mamanya. Kamu ini tak kerja-kerja. Jangan seperti dalam kehidupan. Harus alama yang bawa saya. Makanya dahulu seorang ulama, tatkala ada tamu, subhanallah, tatkala ada tamu yang harus dia berbicara dengannya, apa yang bisa saya lakukan ini selama tamu di rumah saya? Maka dia kumpulkan kertas, dia ambil rautan sambil cerita dengan tamu, sambil ngeraut, sambil nyusun kertas. Artinya tidak ada sesuatu dalam hidupnya yang terbuang sia-sia. Seperti gasingan, berputar terus, apa yang bisa kita kerjakan? Gak ada lagi yang dikerjakan. Zikir sudah besar, sholat sudah, baca Quran sudah, apa semua sudah. Untuk dunia tadi saya sudah kerja di kantor untuk cari nafkah semua. Sekarang antara ba'da asar atau jam 5 sampai berangkat untuk ngaji malam Kamis, gak ada lagi. Ambil cangkul apa yang bisa dicangkul, tanam apa yang bisa ditanam. Jangan ada waktu luang. Sampai Nabi SAW mengatakan, jika seandainya ditiup sangkakala, kemudian di tangan salah seorang di antara kalian ada bibit, malaikat Israel sudah meniup sangkakala. Artinya hari kiamat sudah tegak. Hari kiamat sudah ditiup sudah sangkakala, kemudian di tangan salah seorang di antara kalian ada bibit yang bisa dia tanam sebelum dia hancur juga terbang, tanam itu. Ini motivasi yang sangat luar biasa dari Islam agar kita ini menjadi seorang insan yang menghasilkan karya-karya dalam kehidupan, baik dunia maupun akhirat. Maka tidak ada waktu luang dalam cerita salam. Ya. Kayaknya kalau ada orang mengatakan, apa sih yang bisa saya lakukan? Udah kosongnya. Apa enaknya? Tidurlah. Wah. Ini orang, subhanallah. Dia tidak berpikir bahwa hidup di dunia ini adalah perjuangan. Hidup di dunia adalah kesempatan yang sangat singkat sekali. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala melihat ada tanah yang tidak ditanami oleh seorang sahabat. Maka Umar mengatakan, kenapa kau tidak kerjakan tanah kosongmu itu? Dan tua mira memilih, sudah tua, mungkin besok saya mati. Ngapain lagi? Sudahlah. Maka Umar berkata, kita kerja walaupun sudah tua, saya bantu kamu. Akhirnya besoknya Umar berkata membantu sahabat yang sudah tua ini untuk nanami apanya? Tanah kosong. Antum tanam sekarang umur. Ya kalau saya tanam umur 60 tahun sekarang, iya, tanam durian berapa tahun buat? 5 tahun. Jangan-jangan saya besok mati. Subhanallah, tatkala ini pohon berbuah dimakan oleh manusia, antum terus dapat pahalanya. Bahkan jangankan manusia memakannya, binatang makannya itu sudah berpahala.
Makanya manfaatkan waktu, apa yang bisa dikerjakan, kerjakan. Karena setiap hari berlalu dari hidup kita, maka jatah hidup berkurang. Kemarin kita sebutkan, sangat tidak masuk akal sebenarnya kalau ada orang ulang tahun panjang umur, bukan, kurang umur sebenarnya. Dia hidup 60 tahun, dia hidup jatahnya 60 tahun. Kemudian di umur 59 dia berulang tahun. Sebenarnya dia bukan berulang tahun, akan tapi bukan berulang tahun selamat panjang umur, tapi seharusnya selamat habis umur. Karena berkurang, antum ulang tahun setelah umur antum 40 tahun antum ulang tahun, 41 antum ulang tahun, terus hakikatnya jatah antum hidup dunia itu berkurang. Seharusnya kita makin sedih. Ya, sekarang semua kita kan punya jatah hidup. Simpulan jatahnya 60, simpulan 70, simpulan 55, simpulan sekian. Maka satu hari berlalu, jatahnya berkurang. Dua hari berlalu, jatahnya berkurang. Bahkan satu jam, satu menit pun sekalipun berarti jatahnya berkurang. Berarti kesempatan untuk beribadah semakin berkurang. Ini yang harus kita pikirkan dalam kehidupan. Maka beliau mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau dalam melakukan apa saja yang mendatangkan manfaat untukmu dunia dan akhirat. Ini pada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmatullah. Jadi kalau jatah bisa tidur kita, biasa kita tidur jam 10 baru bisa tidur lah. Maka sebelum jam 10 apa kita lakukan? Wah, ada yang usah netron lah. Wah, binasa. Apa bisa untuk melakukan? Ibu-ibu gak ada kerja lagi, ah udahlah, potong bawang untuk besok, siapkan cabai untuk masak besok, atau gak ada lagi kegiatan, sudah setrika baju untuk anak besok. Jadi semuanya itu ada manfaat. Ini yang mesti difikirkan oleh seorang muslim dalam hidupnya. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah untuk melakukan apapun yang bisa mendatangkan manfaat bagimu dunia dan akhirat. Bisa berdagang, bisa menanam, bisa membantu tetangga, bisa semua lakukan agar semuanya itu kelak menjadi catatan-catatan kebaikan yang akan kita dapatkan nilainya, pahalanya, balasannya tatkala kita bertemu dengan Allah tabaraka taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka taala, semoga yang disampaikan ada faedahnya. Kita cukupkan, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.